Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Iwayan Sumardike, Sarjana Kedokteran, Master of Medical Education, Doctor of Philosophy, selaku Evaluator, Student Project, Prescribing, Combat Medicine, dan Bapak Ida Bagus Nyoman Putra Dwija, Doctor of Philosophy, selaku Fasilitator dan Pembimbing di SGD A4 di Blok Pharmaceutical Medicine dan Entrepretics. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kesabel Safratanana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 089 selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami SGD A4 akan mempresentasikan hasil student project kami dengan topik Prescribing Combat Medicine. Berikut adalah anggota dari SGD A4. Berikut case yang akan menjadi topik utama dalam student project ini, yaitu Tommy, seorang bocah lelaki berusia 5 tahun dengan berat badan 15 kg, memerlukan pengobatan dengan paracetamol dan CTM dalam bentuk compounding medicine, yang akan diberikan sebanyak 3 kali sehari selama 5 hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus, Kurniarta Atmaja, dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya izin menjelaskan mengenai problem statement dari kasus ini. Di mana untuk problem statementnya adalah penggunaan compounding medicine, di mana compounding medicine ini merupakan pencampuran beberapa obat menjadi satu dalam bentuk serbuk. Dan compounding medicine ini dapat menjadi berbahaya apabila terdapat adanya kontaminasi bakteri, jamur ataupun kontaminasi dari obat lainnya. Di samping itu, compounding medicine dapat menjadi berbahaya apabila terdapat dosis yang berlebihan pada obat yang dikompound. Nah, oleh karena itu, penggunaan atau kegiatan melakukan compounding medicine ini harus sangat diperhatikan. Dalam kasus ini, obat yang dikompound adalah paracetamol dan juga CTM. Memang untuk paracetamol, apabila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menjadi berbahaya dan menyebabkan gagal hati. Sedangkan untuk CTM sendiri, apabila dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan rhabdomyolisis, sehingga menyebabkan komplikasi lain seperti misalnya gagal ginjal. Mungkin sekian dari saya, akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putugarisnya Pradina dengan 3 digit terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait therapeutic objective dari kasus yang diberikan. Baik, jadi therapeutic objective atau tujuan terapi yang ingin dicapai berdasarkan kasus yang dialami oleh Tommy adalah yang pertama, untuk meringankan dan menghilangkan gejala common cold dengan antihistamin. Pada kasus ini, antihistamin yang digunakan adalah CTM atau chlorpheniramine maleat. Kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkan gejala demam dan nyeri dengan menggunakan antipiretik. Pada kasus ini, antipiretik dan analgesik yang digunakan adalah paracetamol. Baik, untuk yang ketiga adalah memastikan pasien dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan beristirahat yang cukup dan juga mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang terakhir adalah mencegah komplikasi lanjutan atau perkembangan sinusitis dan infeksi sekunder lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Farmakokinetik. Dari sisi absorpsi, paracetamol dan juga CTM dapat diabsorpsi dengan baik secara oral dengan tingkat bioavailabilitas yang relatif tinggi, sehingga sebagian besar obat diabsorpsi dan disebar ke seluruh tubuh. Dari distribusi, paracetamol didistribusikan dengan cepat dan merata ke sebagian besar jaringan dan juga cairan. Nah, untuk CTM sendiri, mendistribusinya cukup baik, tapi memang belum dapat dipastikan. Dari metabolisme, paracetamol dimetabolisme di liver, terutama melalui konjugasi sulfat dan juga glukuronida. Untuk CTM juga dimetabolisme di liver, meskipun jalurnya masih belum dapat dipastikan. Secara ekskresi, paracetamol diekskresi melalui urin dengan sekitar 85% sampai 95% itu dosis terapeutiknya diekskresikan dalam waktu 24 jam. Sedangkan untuk CTM juga melalui urin meskipun tingkatnya masih belum dapat dipastikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zara Farwania dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang suitability bagian farmakodinamik dari obat. Kita tahu di soal juga yang pertama ada obat paracetamol yang dimana farmakodinamik dari paracetamol ini menghambat COX-1 dan COX-2 lalu menimbulkan efek analgestik melalui penghambatan protein COX-1 yang diekspresikan di otak dan sumsum tulang belakang.
Paracetamol juga memiliki sifat antiinflamasi yang serupa dengan inhibitor selektif COX-2. Namun memang untuk sifat antiinflamasi ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut karena pada penelitian sebelumnya sifat ini masih bersifat lemah. Kemudian yang kedua ada obat CTM yang dimana farmakodinamik dari CTM ini sendiri yaitu berkompetensi dengan aksi dari histamin endogenus untuk menempati reseptor normal H1 pada sel efektor seperti traktus gastrointestinal, pembuluh darah, dan beberapa otot polos lainnya. Efek dari histamin akan mengurangi gejala bersin dan pilek serta memiliki efek sedatif yang dapat memberikan efek samping rasa kantuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fidelia Kurniarmani dengan 3 digit NIM terakhir 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai drug interaction dari CTM dan juga paracetamol ini. Jadi, kombinasi paracetamol dan juga CTM sering digunakan sebagai terapi penyembuhan penyakit influenza. Paracetamol sendiri berfungsi sebagai obat analgesik antipiretik, dan penggunaan paracetamol jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Sedangkan obat CTM sendiri merupakan antihistamin yang berfungsi menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan otot polos. Penggunaan jangka panjang dari CTM ini dapat memicu munculnya efek sedatif, sehingga penggunaan CTM ini cukup berbahaya bagi orang yang memerlukan fokus tinggi, seperti saat mengemudi dan belajar karena memicu dari efek kantuk. Jadi, dari drug interaction sendiri, tidak terdapat drug interaction dari paracetamol dan juga CTM. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai drug safety. CTM sering digunakan sebagai pengobatan untuk rinitis alergika, urtikaria, dan dermatitis atopik bagi dewasa maupun anak-anak, karena margin keamanan dari CTM yang luas dan kemajuran yang tinggi. Serta untuk paracetamol sendiri, toksisitas pada anak masih jarang terjadi. Paracetamol dianggap memiliki keamanan saluran cerna, ginjal, dan pernafasan yang lebih baik dibandingkan obat ibuprofen. Sehingga, paracetamol dan CTM tergolong obat aman untuk digunakan pada anak usia 15 tahun. Namun, perlu diingat dalam penggunaannya, paracetamol dan CTM jangan dikonsumsi berbarengan dengan alkohol karena dapat memicu gangguan pada central nervous system. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Lutut Kartika Wulandari dengan 3 digit terakhir NIM 081. Di sini izinkan saya untuk presentasikan mengenai stability of active substances and dosage form. Baik, untuk yang pertama, sini adalah paracetamol. Paracetamol merupakan obat pereda nyeri non-opioid yang digunakan untuk meredakan gejala pilek, demam, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Ada berbagai keuntungan dari penggunaan paracetamol, antara lain indeks terapinya yang lebar, bioavailabilitasnya yang bagus secara oral, mini interaksi dengan obat lain, dan juga harganya yang murah. Ada bentuk sediaan untuk anak-anak biasanya adalah liquid ataupun sirup. Paracetamol juga telah terbukti sebagai analgesik yang efektif pada anak serta dapat menjadi pilihan yang tepat karena dapat ditoleransi lebih baik dibanding aspirin dan juga ibuprofen. Ada berbagai bentuk sediaan paracetamol, yaitu antara lain ada tablet soluble, di sini tersedia dalam dosis 250 mg dan juga 500 mg. Kemudian tablet baik uncoated, film coated, gelatin coated ataupun effervescent dengan dosis 500 mg. Kemudian tablet kunyah dengan dosis 80 mg, serbuk oral 500 mg, 600 mg dan juga 1000 mg. Kemudian liquid oral atau suspensi yaitu 24 mg per mili atau 120 mg dalam takaran 5 mili dan juga 48 mg per mili atau 240 mg dalam takaran 5 mili serta 100 mg per mili. Kemudian ada kaplet dalam sediaan 325 mg 500 mg, 650 mg, dan juga yang terakhir ada secara injeksi intravena. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke klorpeniramin atau CTM. Klorpeniramin adalah antihistamin yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi, saluran pernapasan atas seperti bersin, hidung atau tenggorokan gatal, hidung berair, demam, dan juga pilek. Klorpeniramin merupakan obat yang murah dan biasanya tidak perlu persepan. Walaupun begitu,
Untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun, sebaiknya diberikan dengan persiapan dokter. Klorpeniramin tersedia sebagai obat tunggal ataupun dikombinasi dengan pereda demam dan juga nyeri. Untuk anak di bawah usia 6 tahun, dapat diberikan dalam bentuk sediaan sirup. Untuk bentuk sediaan dari klorpeniramin sebagai berikut, yang pertama adalah tablet dalam dosis 4 mg, kemudian tablet lepas lambat dalam dosis 8 mg, kapsul lepas lambat dalam dosis 12 mg, dan juga sirup dalam dosis 2 mg dengan takara 5 mg. Next, sekarang saya akan lanjutkan ke stability of dosage schedule. Yang pertama adalah paracetamol. Paracetamol aman digunakan sebagai analgesik dalam dosis terapeutik. Namun, overdosis atau jumlah yang besar dapat menyebabkan nekrosis hati yang parah. Paracetamol cepat diserap oleh saluran pencernaan yang tergantung pada kecepatan pengosongan lambung. Paracetamol juga terserap baik oleh rektum. Pada anak di bawah usia 6 tahun, dapat diberikan dengan takaran 5 ml yang mengandung 120 mg paracetamol. Maksimal 4 dosis dalam 24 jam dan dengan jeda waktu setidaknya 4 jam antar dosis. Kemudian untuk stability of dosage schedule dari CTM atau klorpeniramin. Klorpeniramin biasanya membutuhkan 30 menit sampai 1 jam untuk bekerja. Alkohol perlu dihindari setidaknya 4 jam antara dosis karena dapat membuat rasa kantuk meningkat serta perasaan sakit atau perasaan yang tidak nyaman. Anak usia 2-5 tahun dapat diberikan dosis 1 mg setiap 4-6 jam dan biasanya sebanyak 4 dosis perharinya. Klorpeniramin juga telah ditunjukkan signifikan efektif dalam meredakan gejala pilek apabila digunakan atau diminum 4 kali sehari selama 1 minggu. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan mengenai terapeutik algoritm dari case 3 ini, di mana ada seorang anak laki-laki bernama Tommy, usia 4 tahun, dengan berat badan 15 kg. Di sini akan dilakukan penegakan diagnosis pada Tommy melalui anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga statement dari orang tua, dari Tommy. Kemudian dari diagnosis tersebut, apakah mengarah ke gejala common cold atau pilek? Jika tidak, maka dapat dilakukan treatment lain sesuai dengan keluhannya. Dan jika iya, maka dapat dilakukan atau diberikan pre-treatment dengan paracetamol dengan klorpeniramin. Kemudian ditinjau lagi apakah pasien tersebut merupakan anak usia di bawah 6 tahun. Jika iya, maka dapat diberikan dalam bentuk sediaan sirup ataupun puyer. Dan jika tidak di bawah 6 tahun atau 6 tahun ataupun lebih, maka sudah dapat diberikan dalam bentukan tablet. Kemudian setelah diberikan treatment, maka dapat dilanjutkan dengan KIE atau komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Kemudian pemberian instruksi dan juga peringatan mengenai penggunaan obat tersebut. Kemudian evaluasi akan dilanjutkan dengan monitoring apakah keluhan tersebut baik ataupun tidak. Jika tidak, maka akan dijadwalkan future counseling ataupun jika memiliki efek samping yang mengganggu dapat stop terapi. Kemudian jika keluhan sudah baik maka baik ataupun hilang maka treatmentnya sudah selesai. Baik, perkenalkan nama saya Stefin Sri Putra Agung dengan 3 digit name terakhir 101. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait penulisan resep baik dari struktur maupun isinya. Pertama-tama, yang merupakan esensial dalam sebuah resep itu adalah identitas persepan atau identitas dokter. Di sini terdiri dari nama dokter, surat izin praktek, alamat, dan nomor telepon kalau bisa. Kemudian masuk ke bagian isinya, itu dimulai dengan R yang dicoret bagian kaki R-nya. Itu artinya ambillah atau buatlah. Dan di bagian kanan atasnya itu ada tanggal tempat pembuatan resep. Nah, di sini anak tersebut membutuhkan racikan paracetamol dan CTM. Setelah disesuaikan dosisnya, diperoleh paracetamol 125 mg dan CTM 1 mg. Dengan apabila diracik, ditambahkan MFLA, PULF, DTD nomor 15. Yang artinya adalah, buatlah dan raciklah paracetamol dan CTM itu
dalam bentuk serbuk yang masing-masing serbukannya terdiri dari 125 mg paracetamol dan 1 mg CTM sebanyak 15 racikan. Dan ini dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, Senatura 3DDE, TERS-DDE, PULF 1. Artinya dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, masing-masing setiap kali dikonsumsi sebanyak 1 racikan. Yang nama pasiennya adalah Tony, berumur 4 tahun, dengan berat badan 15 kg dan alamatnya di Bali. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan soal evaluation dan stop terapi obat. Evaluasi itu melibatkan monitoring efek terapi dengan mengamati perubahan gejala dan tanda vital pasien setelah pemberian obat, seperti penurunan demam, nyeri, dan gejala alergi. Penilaian keamanan mencakup pemeriksaan efek samping atau reaksi merugikan. Penting juga memastikan adherensi pasien terhadap regimen pengobatan yang diresepkan, termasuk dosis dan frekuensi. Kemudian untuk stop terapi, kita harus menghentikan penggunaan obat jika efek samping tidak kunjung membaik, dan segera temui dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius seperti kesulitan buang air kecil, detak jantung tidak teratur, kejang, mudah memar, pendarahan yang sulit berhenti, serta sesak nafas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Sertohadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Dan di sini saya akan menjelaskan dua obat tadi, yaitu paracetamol dan CTM, mengenai stop terapinya. Yang pertama untuk paracetamol, stop terapi itu hentikan penggunaan paracetamol dan segera pergi ke dokter jika Anda mengalami efek samping meliputi sakit kepala, mual muntah, sulit tidur, memar, atau perdarahan yang tidak biasa. Perut bagian atas terasa sakit, urin berwarna gelap, feses berwarna seperti tanah liat atau abu-abu pucat, penyakit kuning atau muncul reaksi alergi obat, terutama ruam kulit yang menyebar luas dan menyebabkan kulit terkelupas. Lalu untuk CTM, stop terapinya yaitu meliputi hentikan penggunaan obat apabila memiliki efek samping yang tidak kunjung mereda atau malah memburuk. Lalu segera temui dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius, seperti yang pertama, perubahan suasana hati seperti gelisah atau linglung, lalu sulit buang air kecil atau tidak buang air kecil sama sekali, detak jantung terasa cepat atau tidak teratur, kejang, mudah memar, mimisan tiba-tiba, atau perdarahan sulit berhenti, dan juga sesak nafas. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan, saya Ida Yumidia Prasanti dengan 3 digit terakhir 087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan communication, information, education as a component patient medication safety. Yang mana di sini kami telah membahas mengenai pengobatan yang bisa diberikan dalam kasus tersebut, yaitu berupa paracetamol dan juga CTM. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai paracetamol secara umum. Jadi paracetamol adalah obat yang berfungsi sebagai analgesik yang umumnya digunakan untuk mengobati nyeri dan juga demam. Biasanya ada beberapa efek samping yang bisa terjadi atas penggunaan paracetamol ini, seperti misalnya hipersensitivitas atau alergi, lalu sulit menelan dan juga bernafas, dan juga mengalami mual muntah. Umumnya untuk penggunaan paracetamol sendiri bisa digunakan selama 3 kali sehari selama 5 hari untuk dosis normal, dan juga penyimpanannya biasanya diharuskan atau disarankan untuk menyimpan di kemasan aslinya serta berada di suhu ruang dan dihindarkan dari anak-anak. Selanjutnya, mengenai CTM secara umum akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Communication, Information, and Education atau KIE sebagai komponen dalam Patient Medication Safety terhadap penggunaan obat racikan paracetamol dan CTM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Triwono Chanchanturi dengan 3 digit NIM terakhir, NOR79. Yang pertama, Effect of the Drug atau tujuan penggunaan obat. Obat racikan paracetamol dan CTM diberikan untuk membantu menyembuhkan influenza, meringankan gejala batuk pilek atau common cold, meredakan alergi, serta meredakan nyeri akibat demam. Yang kedua, side effect atau efek samping. Obat racikan ini dapat menimbulkan efek mengantuk, kekeringan pada mulut, edema, dan perubahan nafsu makan atau berat badan. Yang ketiga, instruction atau instruksi penggunaan, yaitu minumlah obat racikan ini sebanyak 3 kali selama 5 hari. Yang keempat, warning atau peringatan penggunaan. Penggunaan obat racikan melebihi dosis dapat mengakibatkan efek seperti mual, muntah, ruam pada kulit pasca penggunaan, gatal-gatal, bengkak di beberapa bagian tubuh, serta kesulitan untuk menelan ataupun bernafas. Yang kelima, yaitu future consultation atau informasi mengenai konsultasi berikutnya. Yaitu apabila dalam 5 hari kondisi tidak membaik, pasien diharapkan datang kembali ke dokter.
Baik, saya mohon izin melanjutkan kembali berkaitan dengan KIE untuk compounding medicine dari paracetamol dan juga CTM itu sendiri, yaitu mengenai instruction, warning, dan juga future consultation-nya. Jadi untuk instruksi yang bisa kami berikan sendiri kepada pasien yaitu untuk meminum obat racikan yang diberikan sebanyak 3 kali sehari selama 5 hari. Dan juga apabila obat racikan ini melebihi dosis, ini bisa dapat menyebabkan mual muntah, ruam, gatal, bengkak, serta kesulitan untuk bernapas bagi pasien. Oleh karena itu, pasien perlu berhati-hati dalam menggunakan atau meminum dari obat racikan yang kami berikan. Di samping itu, untuk future consultation-nya, pasien bisa datang kembali apabila lebih dari 5 hari, kondisinya belum baik, dan juga apabila ada kondisi-kondisi lain yang terjadi pada pasien selama minum obat tersebut, sehingga pasien bisa datang kembali ke dokter untuk berkonsultasi lebih lanjut. Baik, sekian dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.